memaksakan diri untuk tahu. Bisa, wah ini saya mau interview tikus piti, saya mau tahu. Enggak, saya biarkan diri saya enggak tahu. Jadi, tapi ketidaktahuan itu yang membuat saya harus bertanya gitu. Pertanyaannya adalah, kalau partai itu belum dideklarasikan, bagaimana mau mendaftar? Iya. Dasar mendaftar itu apa? Kan dasar mendaftar itu kan ada akte notaris. Iya. Akte notaris itu tindak lanjut dari deklarasi kan? Gitu. Kalau akte notarisnya udah cek? Iya, kan artinya deklarasi. Deklarasi itu kan memberitahukan. Deklarasi kan tidak harus wah di seluruh nasional. Enggak, deklarasi itu mendeklar. Iya. Mengumumkan. Yang nonton mudah-mudahan banyak. Nah ini streamingnya kan masih offline ya. Sekaligus nanti buka pertanyaan ya kalau mau jawab. Oke, ya. Mulai pak. Ya. Oke, start streaming. Ya. Pemilu 2024, silakan. Yeah. Jadi karena kita kembalikan kepada niat awal dari tikus piti Hanata Baris, yeah, dalam pergerakan politik. Tikus piti Hanata Baris. Hanata Baris, oke. Okay. Apa itu artinya? Artinya adalah perkumpulan atau barisan rakyat yang membuat barisan untuk kebaikan. Kita ada kegiatan-kegiatan. Oh, jadi barisan rakyat untuk membuat kebaikan. Iya. Yeah. Jadi tikus itu rakyat. Tikus-piti itu adalah penggambaran rakyat. Oh ya, I see. Oke. Ya. Untuk tikus-pitinya. Ya. Jadi kita berdiri dari 2014. Ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang selama ini besar. Kemudian juga kita dicewantahkan di dalam pengertian demokrasi yang ada di Indonesia. Bahwa masyarakat di Indonesia mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Pilih saudara kandung. I see. Gitu. Yeah. Yeah. Jadi itu kita jalin selama ini dari 2014. Okay. Kemudian terjalin ukhuwah, persaudaraan antar provinsi, persatuan dan kesatuan kita jalin selama ini dengan berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Tidak gampang bisa lolos yang namanya parliamentary threshold. Iya. 4% kalau masih 4,5% empat atau empat setengah itu kadang-kadang error ya. Kita tahu partai seperti PBB yang sudah ber-PKR ini atau sebelumnya tikus piti ini ya, namanya kan PKR ya. Iya, PKR. PKR ini sepertinya punya strategi yang berbeda nih kayaknya ya. Artinya tidak ngotot-ngotot amat mengejar parliamentary threshold, tapi mengepung kota dari desa. Artinya kan di DPRD kan tidak ya, mungkin lebih dari itu, tapi intinya sambutan kayaknya luar biasa nih dari tikus piti. Banyak orang bertanya, kok bisa-bisanya kemarin tikus piti mengajukan calon independen di Pilkada Sul? Apa itu inisiatif sendiri? Apakah ada yang nyuruh? Inisiatif sendiri ya? Jadi seperti tadi yang saya bilang, bahwa kita ingin menimbulkan sebuah warna demokrasi yang beda. Oke. Sehingga kita munculkan sebuah independen. Sama sekali pasangan calon independen ya? Iya, pasangan calon independen yang kita pilih dari anggota kita. Oke. Jadi Pak Bagio Wahyono dan Pak... Pak Bagio Wahyono sama Tuntas Subagio ada hubungan? Enggak ada? Anggota saya. Oh, anggota. Bukan ya. Bukan Bapak Anak. Bukan. Oke. Jadi Bapak Bagio Wahyono, kemudian Bapak Supakjo Lepti, itu adalah anggota saya. Jadi Pak Bagio itu yang tukang jahit ya, Mak? Iya, yang Pak Bagio. Pak Bagio tukang jahit. Pak Suparjo ketua RW. Makanya saya agak underestimate ya kan, tapi istilahnya sebenarnya bukan tukang jahit murni Pak Bagio itu. Pengusaha juga ya, desainer. Oh, desainer. Makanya sebenarnya
bukan tukang jahit juga, desainer ya. Jadi bukan tukang jahit. Iya. Tapi ya bisa melawan Goliat dengan seluruh partai politik dan kita sendirian di independen. Iya. Dan ternyata memberikan warna demokrasi yang beda di masyarakat, cukup tantangannya cukup berat. Dan tetapi di sisi lain alhamdulillah kita menerima dengan lapang dada karena kita tahu situasi. Dalam arti tahu situasi adalah kita independen sendiri, tidak ada yang mau mendukung. Walaupun dari perjuangan murni dari Tugas PP bahwa sebuah warna demokrasi yang beda di masyarakat dan juga membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat yang mungkin dari pemilu ke pemilu hadir sebagai objek, hanya sebagai objek politik, tetapi bisa mempunyai kesempatan yang sama, bisa mempunyai satu potensi yang sama di dalam demokrasi Indonesia. Dan saya berharap untuk PKR ini, seperti tadi yang disampaikan Pak Refli, bahwa kita bisa masuk di dalam pemilu 2024 dan bisa membawa nuansa yang berbeda di Indonesia.